gua Jayan, gua masih di Jayan. Gua mendapatkan jantannya, gua menjadi bukan dan ketika ini DO-nya cuma kembali. Sekarang kita berada di benteng Pandebos. Oke bro, kembali lagi di RAW Bertafam sama gue Ray. Kali ini gue akan cara memberitahu cara memiliki indukan untuk breeding, awal breeding. Sekarang dari koleksi gue, jenis giant, gue akan breeding jenis giant. Ini koleksi gue. Kalau gue breeding itu, kalau jenis giant maksimal BO-nya di atas 5. Di atas 5 jantannya, betinanya pun di atas sama ukurannya. Tuh. Dari jenis koleksi gua yang giant ini, gua kasih tahu awal-awal cara-cara breeding-nya. Di sini gua ada indukan yang gua mau breeding, jenisnya multicolor, emo multicolor galaxy. Nanti gue cari indukannya. Gue mendapatkan jantannya. Gue memilih indukan betina. Ini BO-nya 5,5 cm. Jantanannya 6 cm. Nanti gue akan kasih tahu selanjutnya gimana cara pijatnya. Yang dari pemilihan indukan giant, setelah milih dapat indukan giant dan jantannya, betina dan jantan, ini bekas wadah dirigen ukuran 20 liter, dirigen 20 liter, gua potong setengah, gua pakai, terus gua satuin, gua pisah ini jantanan sama lakiannya, jantanan di luar, betinanya di dalam. Selama dia belum membuat sarang telur, belum gua satuin jantan betina sama jantannya, nunggu jantan si jantan ini buat sarang. Kalau sudah betinanya sedang buat sarang, jantan buat sarang, betinanya baru gua taruh, gua satuin. Selama 1x24 jam itu biasanya dia membuahi. Cara kawin, nanti kalau udah bertelur, betinanya sudah diperas habis sama jantannya, telurnya banyak, gua angkat betinanya gua angkat, biarin sisain jantannya aja sampai menjadi burayak. Kalau gua misahin jantan sama burayak itu umur seminggu atau 2 minggu, gua diemin. Dari 2 minggu sudah jadi burayak, baru gua pindahin ke kolam pembesaran. Nah, gua pun mijah itu nggak sepasang bro, gua mijah itu minimal 5 pasang sampai 10 pasang sekali pijah. Jenisnya pun berbeda-beda gitu. Kalau ini gua sedang lagi mijah jenis koi galaxy, black koi galaxy. Nah, ceweannya itu, betinanya itu gua pakai leopard gitu. Kalau ini gua plakat, ini gua jenis plakat.
Orenbes, divisi Orenbes. Lagi gue silang dengan Nemo. Gue lagi meja luring juga. Luringnya lagi gue meja. Nanti kita udah bikin sarang nih, kemarin soalnya gue naruhnya. Sarangnya udah jadi. Tinggal gue sapuin aja yang depan sama jantan-jantan yang bikinannya. Nah, dari lu hasil breeding udah jadi telur, jadi burayak. Nah, ini burayaknya nih. Ini burayak giant multi jalan ini. Ini umurnya sudah seminggu. Jantanannya udah gue angkat. Kalau ini sebelahnya burayak umur seminggu juga. Giant Nemo. Nah, ini anakan umur 2 bulan. Ini anakan umur 2 bulan yang udah ukurannya segini nih. Biasanya. Nanti gua biasanya sortir itu di umur 2,5 bulan. Nanti gua rem-remin, gua taruh di botol aqua. Umurnya 2 bulan, ini udah umur 2 bulan. Nah, ini kalau ini anakan giant. Ini anakan giant. Kalau anakan giant umur 2 bulan, 2 bulan setengah, itu memang dia lebih gede anakannya. Anakannya lebih gede, sosial lebih gede, beda sampai belakang. Ini contohnya ini, gue kasih tahu. Ini umurnya 2 bulan, 2 bulan setengah. Lagi mutasi, ini gua ngawinin pensi seperti ini. Nah, nih pensi lagi mutasi, ini umurnya 2 bulan setengah. Ini perkiraan body only nya itu 3 sampai 3 setengah body only nya udah. Nanti gua bakalan taruh di kolom pembesaran. Nah, kalau ini gue pakai media bak. Ini untuk pembesaran giant. Pembesaran giant itu gue pakai bak ini 1 bak 1 ekor ikan. Satu ekor ikan giant yang sudah gue sortir dari tempat yang tadi. Seperti ini nih. Ini yang gue udah sortir. Nah, ini BO nya udah 4. Umurnya 3 bulan. Umurnya 2 bulan setengahan sampai 3 bulan nih. Nah, ini kayak gini. Wah. Di sini rata-rata gua mija itu yang Nemo Cooper. Kalau Giant tuh Nemo Cooper sama Galaxy. Coopernya nih, Nemo Coopernya. Ini lagi nih bro. Ini gua palingan 2 minggu lagi bisa keluar. Kan bisa keluar 2 minggu lagi yang udah gua rangin. So, maksimal gua DO keluar itu 4,5 sampai 5 cm. Gue bisa jual itu 4,5 sampai 5 cm. Kalau masih 3,5 nanggung tuh main giant itu ladang duit ATM nya buat breeder Jepang. We'll be right back.
Oke bro, nah, cukup sampai sini dulu bro videonya. Kalau lu belum paham, belum ngerti, lu bisa nanti hubungin gua, nanti ada di kontak deskripsi, kontak gua ditaruh di deskripsi. Kali ini cukup dah, sampai sini dulu cara pemijahan, tutorial cara dari pemilihan indukan sampai pemijahan. Next nanti kita bikin video cara perawatan ikan cupang di farm, cara awet kita farm maju terus cupang Indonesia.